Sambutan Hari Falsafah Sudin 2018 yang bertemakan penyebaran keamanan kepada masyarakat menekankan bahawa falsafah membawa kepada perubahan intelektual. Majlis berkenaan yang diadakan di Ibu Negara dihadiri oleh panel terkemuka dari dalam dan luar negara bagi berkongsi idea mereka mengenai penyebaran keamanan kepada dunia. Antara yang hadir ialah penerima anugerah Aristocrat of the Earth, Syed Hussein Al-Attas, Presiden dan Naib Presiden WPF Prof. Dr. Igor Kondrashin dan Prof. Dr. Halu N. Forum Falsafah Dunia WPF diadakan bagi menekankan kepentingannya disiplin terutama untuk golongan muda yang mengetengahkan falsafah sebagai suatu disiplin menggalakkan pemikiran kritikal dan bebas serta mampu bekerja ke arah pemahaman yang lebih baik tentang dunia dan mempromosikan toleransi dan keamanan. 3-5% of the world population is at stake.